بسم الله الرحمن الرحيم. نبي الله عليه السلام. Adalah keponakan Nabi Ibrahim Alaihissalam. Jadi, Nabi Ibrahim sama Nabi Lut ini satu zaman. Hubungan mereka adalah paman dan keponakan. Anak siapa Nabi Lut ini? Anak Haran, namanya Abang Nabi Ibrahim Alaihissalam. Nah, Nabi Lut ini beriman kepada Nabi Ibrahim sampai dia. Mohon izin kepada Nabi Ibrahim untuk pergi ke kota Sadum. Disitulah ladang dakwah dia. Perbatasan Yordan dekat Laut Mati. Berangkatlah Lut. Sampai di sana langkah kagetnya dia melihat. Ternyata kaum Sadum itu ada 400.000 jiwa itu. Adalah uh, penyuka sesama jenis. Banyak kaumnya itu menyukai sesama jenis. Jadi yang perempuannya hanya untuk beranak. Dan itu bukan mereka yang e, menyetubuhinya. Tapi diberikan kepada orang yang dianggap mereka soleh. Nah itu aja untuk mendapatkan keturunan. Mereka hanya menyukai sesama jenis, yaitu laki-laki dan laki-laki. Nabi Lut adalah nabi yang sangat pemberani bayangin orang yang dilarang ini adalah orang penyuka sesama jenis setannya itu lebih dahsyat kuatnya daripada orang yang berhubungan lawan jenis itu yang diberi peringatan oleh Nabi Lut mereka ngamuk pasti ngamuk lah diberitahu dikasih diberi tahu tidak ada urusan mulut tidak usah kau ikut campur lagian pula Kau bukan orang terpandang di kalangan kami ini. Yang harus kami dengarkan pula bicara kau. Bukan mereka hanya penyuka sesama jenis, tapi mereka ini juga suka merampok orang yang lewat di kota Sadum. Jadi kalau laki-laki udah dirampok, diperkosa lagi. Susah payah Nabi Lut memberitahu mereka, ada beberapa yang alhamdulillah akhirnya ikut dakwah Nabi Lut, tetapi jumlahnya sangat kecil lah dibanding dengan masyarakatnya. Jumlah masyarakatnya. Tapi Nabi Lut selalu diselamatkan oleh Allah dari tipu daya mereka. Pokoknya Nabi Lut menyampaikan dakwahnya dengan lembut beberapa kali diberi peringatan diancam dengan azab akhirnya mereka makin melawan kepada Nabi Lut datangkan aja azab tuh kepada kami Lut kami tidak takut dengan azab yang kau ancamkan itu Nabi Lut diam-diam itu buka pengajian di rumah nah maksudnya ini diam-diam ini apa supaya selamat ada orang yang belajar ngaji pergi ke rumah Nabi Lut Aman bisa mengendap-endap, itu cara yang dipakai Nabi Lut agar tidak ketahuan kaumnya. Tapi ternyata, setiap kali ada orang yang ngaji ke rumah Nabi Lut, pulangnya diperkosa, tetap ketahuan. Nabi Lut tidak tahu bahwa istrinya sendiri yang telah berkhianat kepadanya. Awalnya istrinya ini baik orangnya bersyukur dia terhadap apa yang diberikan Allah kepada Nabi Lut yang membuat dia berubah itu adalah godaan harta dunia kalau Nabi Lut ini kan udah kehabisan stok nih Nggak ada lagi orang lewat kota Sadum jadi tidak ada dapat laki-laki ada seorang nenek, nenek mengatakan aku bisa memberikan informasi tentang laki-laki kepada kalian tapi kalian mau nggak mengupalku dua koin emas? Semangatlah laki-laki kaum mulut ini. A mau, mau nek nggak apa-apa nek. Nah nenek ini pergi bertamu ke rumah Nabi Lut. Waktu itu Nabi Lut sedang keluar, istrinya ada di rumah. Apa kata nenek ini, bolehkah saya meminta air minum nak? Boleh nek, dikasih minum. Baru satu hirupan langsung ditumpahin oleh nenek nih air di rumahmu ini tidak layak untuk diminum rumahmu ini pun tidak layak untuk dihuni kau masih cantik muda kenapa kau pilih hidup seperti ini awalnya marah dia aku bersyukur nek terhadap apa yang diberikan Allah melalui tangan suamiku aku merasa cukup kok nek dengan ini tapi aku akan menawarkan kepadamu kalau kau mau kerjanya mudah saja kerja maksud nenek apa setiap kali ada laki-laki yang bertamu ke rumah Lut ini kau sampaikan informasinya kepadaku dia pulang lewat jalan mana maka kau akan dapatkan satu koin emas nah nenek tadi minta berapa? dua koin dikasihnya ke istri Nabi Lut satu koin nah jadi makang dia udah lama tukang pakang nih terfikir oleh istri Nabi iya juga eh bosan juga aku miskin nah itulah bahayanya godaan harta ini karena kita tahu nih rentannya godaan kita terhadap harta maka berhati-hatilah bagi para wanita jangan karena merasa hidup kekurangan akhirnya putus asa bermaksiat kepada Allah dengan cara mencari jalan lain yang salah untuk mendapatkan harta dunia Dia tidak berzina Tapi dicarinya pekerjaan yang Salah Dia kianati suaminya Jadi setiap kali Ada orang yang ke rumah Lut Dia nanti akan nyampaikan informasi ke nenek ini Nah Karena kaum Lut ini Tidak ada rasanya Mau lagi untuk diperingati Mereka malah Mengolok-olok Nabi Lut kapan perlu datangkanlah azab akhirnya waktu itu akan tiba malaikat Mikail malaikat Jibril malaikat Isrofil sebelum pergi ke kota Sadum mereka singgah dulu ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam sampai di rumah Nabi Ibrahim mereka bertamu untuk menghargai tamunya Nabi Ibrahim memasak daging sapi panggang memuliakan tamu kasih makan yang enak itu maksudnya jangan kasih makanan biasa kalau tamu datang kasih makanan yang istimewa kadang anak-anak bangga betul ya syukur ada tamu di rumahnya kenapa perbaikan gizi kami di rumah kalau ada tamu nah itulah doa doalah sering datang tamu ke rumah selain berkah memurahkan rezeki juga kasih makanan yang terbaik dihidangkan oleh Siti Sarah. Tapi mulai curiga Nabi Ibrahim. Kalau kita lihat dalam surah Hud ayat 70, roa aydiyahum la tasilu ilahi wa aujasa minhum khifah." Ketika dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya makanan itu, akhirnya Nabi Ibrahim merasa curiga dan merasa takut kepada mereka. Ini ya, gimana nggak takut selama duduk nggak makan nggak minum ya malaikat malam makan malam minum. Tapi malaikat belum mengatakan bahwa mereka adalah Jibril, Mikail, Israfil. Maka katanya, latakhov jangan takut, inna ursilna ila kaum Jangan takut, sesungguhnya kami diutus kepada kaum lud. Setelah itu. Apa kata malaikat Jibril, "Kami datang kemari ini, Ibrahim juga memberi kabar gembira bahwa Istrimu Sarah akan melahirkan anak yang diberi nama Ishak, dan dari Ishak ini akan lahir Yakub, waduh tersenyum Siti Hajar, Siti Sarah. Tapi bingung juga, dia, apa mungkin aku udah setua ini, umur sudah 90-an tahun, Nabi Ibrahim sudah 100-an tahun, apa mungkin aku akan melahirkan?" Kata mereka jawab, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Kalau Allah berkehendak Allah tinggal mengatakan kun, jadilah maka jadilah. Di situ senang hati Siti Sarah. Makanya nenek-nenek hati-hati nenek, -nenek hati -hati, nek nikah udah tua jangan dikira bisa punya anak kalau Allah berkehendak punya anak nih Siti Sarah 90 tahun punya anak. Tapi terbukti ada nenek, nenek umur 71 tahun melahirkan bayi pada saat ini. Jadi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah di zaman dulu bisa kadang di zaman sekarang pun Allah membuktikannya terserah kepada Allah saja Nabi Ibrahim karena seorang yang penyabar dan penyantun dia katakan kepada malaikat-malaikat uh, ini apa tidak bisa ditunda dululah hukum untuk Nabi Lut kasihan masalah di situ kan ada Lut juga Kayak kata Allah Inna Ibrahim al halimun awatum mubin munib. Ibrahim sungguh penyantun, demut hati dan suka kembali kepada Allah. Di situ kan ada Lut. Kata malaikat, <coughs> jangan khawatirlah Ibrahim. Kami akan menyelamatkan orang-orang beriman dari sana. Jadi kadang ada kalau Allah menimpakan azab itu tidak mengenai orang-orang beriman. Allah hanya kalau ingin mengazab, Dia hanya mengazab orang-orang kafir. Jadi tenang Ibrahim, kami akan selamatkan lu. Ketiga malaikat ini baru berangkat ke kota Sadum. Sebelumnya mereka menyamar menjadi pemuda-pemuda yang keagah tampan. Sampai di kampung Sadum, ketemulah anak Nabi Lut sedang mengambil air. Anak Nabi Lut ini, dua orang perempuan. Satu namanya Raisa, nah, itu Raisa itu nama anak Nabi Lut itu. Satu lagi Zagrata. Mereka anak-anak yang baik. Nah, mereka putri Nabi Lut yang baik. Ditanya oleh para malaikat ini, kami ingin ke rumah Nabi Lut di mana ya? takut perempuan ini kalian datang tidak pada waktu yang tepat tahukah kalian kaum kami ini menyukai laki-laki tunggu di sini sebentar kami takut kau diketemukan oleh mereka tunggu di sini anak Nabi Lut pulang ke rumah ayah ada tiga orang laki-laki yang mencarimu belum pernah aku melihat wajah setampan mereka waduh ketakutan Nabi Lut waduh gawat ini kalau sempat ketemu dengan kaum kita mampuslah mereka akan diperkosa, akan dibunuh maka Nabi Lut berusaha mengejar ke gerbang kota. Maaf, nggak muap. Sampai di gerbang kota uh, disambut oleh Nabi Lut. Waduh, kalian ini jangan ke sini lah. Bisa nggak kalian pindah aja dari kampung ini? Wah, kami ingin ke tempat mulut. Akhirnya Nabi Lut berusaha sembunyi-sembunyi untuk sampai ke rumahnya. Begitu sampai ke rumah Nabi Lut, alangkah girangnya istri Nabi Lut mengintip. Waduh, ini barang baru, ini ini ganteng betul ini. Aku minta upah yang besar ada tiga lagi. Setelah diketahui di mana nanti jalannya, maka Nabi Nabi Lut ini belum tahu nih bahwa ini malaikat. Istrinya juga menyangka itu manusia biasa. Istrinya pergi ke tempat nenek ini mengatakan, Nek ada barang bagus nih, tiga orang laki-laki tampan dan ini aku mau menginformasikan jalannya, salahku dikasih dua, dua, dua. Nenek itu datang lagi ke pemuda-pemuda kaum ini ada barang bagus, dijamin belum ada yang seganteng ini. Cuman upahnya satu orang empat koin emas dipakang agama nenek ini. Ah, oh, saking gilanya kaum lut ini, kaum mereka mau membayar ini. Jadi hmm kalau sudah iblis menyuruh orang untuk berhubungan sesama jenis ini itu udah paling tinggi kekejiannya paling tinggi kekejiannya kalau kita membiarkannya ini juga bahaya karena kemaksiatan ini tidak bisa dia dibiarkan harus ada yang menasihati kita nasihati cara lembut didakwahi mereka memang tidak mau, tetapi yang penting ada sampai dakwah kita. Ada yang kita pertanggungjawabkan nanti sisi Allah bahwa kita ada memperingatinya. Tidak ada istilah Allah menciptakan kelamin ketiga itu tidak ada. Atau terjebak perasaan laki-laki di hati saya atau perempuan di hati saya itu tidak. Kalaupun ia berusahalah untuk mendekat kepada Allah. Banyak kok kaum-kaum. Uh, yang penyuka sesama jenis tapi mereka tidak melakukannya kami takut kepada Allah kami akan berjuang kata mereka untuk dekat kepada Allah karena tidak ada lain-lain karena yang Allah hanya menciptakan laki-laki dan perempuan kami tahu kami penyuka sesama jenis kami akan berusaha untuk mendekat kepada Allah dan sebagian ada yang sembuh juga akhirnya mereka mau dengan perempuan nah, terus berusaha walaupun itu sakit sekali pedih sekali tapi mudah-mudahan sabar Allah akan bukakan jalan yang sudah terlanjur balik kepada Allah Allah akan ampuni dosa-dosa kalian yang pernah melakukan ini tidak ada dosa yang besar bagi Allah jika kita mau memohon ampun kepada Allah kuatkan belajar agama dekat dengan orang-orang soleh karena kalau Allah sudah mengazab itu, itu luar biasa nanti dampaknya. Kita contoh nih, kaum lut ini. Begitu mereka mendengar ada laki-laki tampan di rumah Nabi Lut, mereka kepung. Nabi Lut ketakutan, loh kok bisa ketahuan ini dia nggak tahu bahwa istrinya yang menyampaikannya wajahahu kaumuhu yuhraun ilaihi wa min kablu yamalun. Ya dan kaumnya segera datang kepadanya dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan keji tadi buru-buru mereka datang mereka ancam Nabi Lut di luar hai Lut kami tahu ada laki-laki di dalam tolong keluarkan Lut kami tidak tahan lagi ini kata Lut ada nih perempuan-perempuan di sini. Kenapa kalian mendatangi laki-laki? Nikahilah perempuan. Lut, kau tahu kami tidak berselera dengan perempuan. Pokok keluarkan laki-laki itu atau kami masuk ke dalam. Nah, Nabi Lut betul-betul ketakutan karena tidak ada yang melindunginya karena mereka lemah. Disitulah baru kata malaikat Jibril wahai Lut, jangan khawatir. Aku Jibril, ini Mikail, ini Israfil. Kami datang kemari untuk menjatuhkan hukuman kepada kaummu karena mereka betul-betul tidak mau beriman kepadamu. Tapi Lut Keluarlah kalian di akhir malam Bawa kau pengikutmu jangan menoleh ke belakang dan ingat istrimu adalah bagian yang tertinggal nah di situ Nabi Lut kaget ternyata istrinya yang selama ini berkhianat kepadanya maka Nabi Lut bawanya kaumnya yang pengikutnya beberapa orang tidak menoleh lagi ke belakang begitu orang-orang kaum Lut ini masuk ke dalam mereka Jibril mengempakkan sayapnya sehingga yang masuk semua buta matanya semua buta mereka kebingungan Terlempar ke sana, terlempar ke sini, begitu habis subuh fajar mulai menyingsing. Apa azab yang diberikan Allah? Bola-bola api menghantam, dan semua sudah ada tanda. Di, pokoknya, semua batu itu tidak meleset. Setelah itu, diangkat setinggi-tingginya, kemudian dibalikkan, ditelungkukkan ke bawah. Itulah bahayanya. Orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Nah, kita lihat yang kena wabah virus corona kan banyak nih. Tapi kenapa yang parah Ekuador, Amerika, Italia ada kemaksiatan besar di sana? Mereka melegalkan pernikahan sesama jenis. Jadi ketika tingkat kemaksiatan besar di suatu tempat, Allah tidak menurunkan teguran lagi sudah azab banyak kok yang kena covid tapi nggak sampailah yang tergampang gelempang di jalan itu rasanya nah Indonesia masih syukur jadi kita nasihati mereka dakwahi mereka berharap kita kepada Allah mereka mau kembali dan tidak mau melakukan kemaksiatan perlahan-lahan memang itu akan berat jihadnya berat itu meninggalkan nafsu yang sangat besar karena beda ya kalau kita dengan lawan jenis nafsunya tidak akan sebesar orang yang melakukan kesalahan antara laki-laki dan laki-laki perempuan dan perempuan jadi mudah-mudahan kita dibebaskan Allah dari hal-hal yang seperti ini agar Allah tidak mengazab sebagaimana Allah mengazab kaum lut